Kayak ini rasa.
ya
Jeruk boleh. Apa? Jeruk. Ya ini rujak jeruk. Wah, ya menurut saya. Tri apa rumah. Pak Towo, tintingan-tintingan. Bawa rujak jeruk tintingan. Cincingane, Pak. Cincing, Pak. Thank you.
Haji Kulo. Pada saudara Tommy, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lepas malam ini, semoga semangatnya tetap pagi, insya Allah. Yang terhormat, dosen DPL, Pak Tri, yang selaku pembina kami, dan ada dua dosen kami yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, ada Bu Susan dan Bu Ana. Yang kedua, yang terhormat kepada Pak Karnaan, selaku ketua LPP, dan juga kepada Bapak Supri, selaku ketua RW dari Desa Jalimbing, dan juga kepada ketua RT dari RT 1, 2, 3, 4, dan 6 yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Jalimbing yang telah menerima kami untuk belajar bersosial, untuk belajar membangun desa seni. Dan alhamdulillah pada hari ke-52 ini, capaian-capaian kami, program-program kami mungkin sudah beberapa bisa dilihat seperti itu, Bapak Ibu. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena pelajaran yang tak ternilai harganya bagi kita, pelajaran sosial, pelajaran membangun masyarakat yang insya Allah akan berguna bagi kami kelak setelah pasca kampus seperti itu. Nah, mungkin saya akan memaparkan beberapa capaian-capaian kami selama 52 hari ini nih, Pak Bu. Yang pertama, capaian pertama yang bisa Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita melakukan permajaan dan penghiasan sekitar panggung, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di bagian timur, kita sudah melakukan pengecetan dengan memperindah, menggunakan gambar mural dan gambar-gambar wayang yang sesuai dengan KKN tematik seni budaya seperti itu, Bapak Ibu. Bisa lihat di bawah, Pak Bu. Kemudian di bagian timur lagi, bagian kanan saya, kanan panggung, ini ada penutupan area untuk penyimpanan alat musik seperti itu. Tujuannya untuk melindungi alat musik dari hujan dan sebagainya. Kemudian di belakang juga kita tutupin. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di bagian barat, bisa lihat gambar wayang untuk mengokohkan kembali, untuk memperindah kembali kampung seni seperti itu. Kemudian lihat juga dari ada lampu-lampu, Pak Bu. Ini mungkin bisa memperhias dan memperindah daripada kampung seni. Kenapa kemudian kami memfokuskan diri di panggung ini? Tujuannya tidak lain karena ini adalah objek vital dari kampung seni seperti itu, Pak Bu. Kemudian karena memang sekarang adalah musim COVID seperti itu, kami juga membuat gerbang disinfektan seperti itu untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pelatihan bagaimana cara membuat disinfektan, bagaimana cara membuat sabun cuci tangan sehingga bapak dan ibu-ibu bisa membuatnya di rumah dengan sendirinya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, juga kami membuat sebuah buku sejarah Desa Jalimbing yang nantinya bisa diarsipkan, yang nantinya bisa menjadi sebuah kekayaan intelektual seperti itu yang akan diturunkan kepada anak-anak dan generasi penerus seperti itu. Kemudian kita juga melakukan pelatihan sablon kepada IKADA. Alhamdulillah pada minggu ini, kemarin terakhir dari teman-teman IKADA sudah mampu membuat kaos sendiri. Mungkin Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua apabila ingin membuat sebuah kaos sablon bisa menghubungi IKADA seperti itu. Kemudian juga kita melakukan pembuatan dan pelatihan website. Mungkin Bapak Ibu kalau ada HP-nya bisa dilihat, Desa Jalimbing sekarang sudah bisa masuk di Google seperti itu, Bapak Ibu. Dan di situ bisa dimasukkan konten-konten tentang Desa Jalimbing seperti itu. Kemudian kami juga melakukan publikasi, Bapak Ibu, kepada melalui media-media massa seperti TV, kemudian koran, terkait dengan Desa Jalimbing ini. Harapannya Desa Jalimbing bisa lebih dikenal oleh masyarakat Semarang terkhusus sebagai desa seni seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kurang lebih dari 15 pelatihan-pelatihan kepada warga Desa Jalimbing yang fungsinya untuk menambahkan dan kemudian kita berbagi ilmu yang kita dapat di kampus seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa laporkan, tidak banyak mungkin yang bisa kami berikan kepada Desa Jalimbing ini dan lebih banyak yang diberikan masyarakat kepada kita daripada kita yang memberikannya kepada Desa Jalimbing. Semoga apa-apa yang kita berikan dan apa-apa yang kita telah capai bisa bermanfaat dan berguna untuk Desa Jalimbing dan bisa mengukuhkan kembali Desa Jalimbing sebagai desa seni budaya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Desa Jalimbing yang telah
menerima yang telah memberi sambutan yang sangat baik kepada kami selama 52 hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Tommy, untuk tetap di panggung. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan. Pemberian kenang-kenangan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Suprianto selaku Ketua RW 4 Jurang Belimbing. Kepada Bapak Suprianto kami persilakan. Berikut kita saksikan penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Suprianto. Ya, terima kasih Bapak. Yang selanjutnya kepada Bapak Budianto selaku perwakilan dari Mitra Karawitan. Ya, terima kasih. Dan yang selanjutnya kepada Mas Taryo selaku perwakilan Kuda Lumping. Ya, baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya kepada Mas Krisyanto selaku perwakilan dari Mitra Ikada. Ya, selanjutnya akan diadakan foto bersama kepada Bapak Suprianto, Bapak Budianto, kepada Mas Taryo dan Mas Krisyanto, dan juga Pak Triyono, agar bisa berfoto bersama di atas panggung.
kepada tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen yang indah ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak. Ya. Cek. Selanjutnya yaitu ada sedikit kata sambutan oleh Bapak Karnaan. Kepada Bapak Karnaan kami persilakan. Mas Taryo, ekone kecilke base tambah sithik. Tak ket rungokke dengit wingok, sonmu kok orang ngengs. Bapak Ibu sekalian, anak-anak KKN tematik di Dukuh Jurang Bimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrafil amji wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam yang cerah ini bisa bertemu bersama di kampung tematik Dukuh Jurang Blimbing RW 4 Kelurahan Tembalang. Yang kami hormati Bapak Triyono SH selaku pendamping atau pembina KKN tematik di Kelurahan Tembalang, Mas Tommy selaku Kordes KKN tematik di tahun 2020 ini yang berbahagia. Kami atas nama warga Kelurahan Tembalang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota mahasiswa peserta KKN tematik di wilayah RW 4 Kelurahan Tembalang. Saya yakin dengan adanya KKN tematik di Dukuh Jurang Blimbing ini akan membawa manfaat yang besar kepada warga Kelurahan Tembalang, khususnya warga Jurang Blimbing, yang mana peserta KKN tematik ini telah memberikan banyak hal. Tadi yang telah disampaikan oleh Mas Tommy selaku Kordes, baik sisi materi maupun sisi edukasi. Materi telah panjang persani semuanya, banyak pengecatan-pengecatan berbentuk seni kampung tematik Jurang Blimbing. Kemudian juga berkolaborasi dengan IKADA, Ikatan Pemuda atau Remaja Warga RW 4 Kelurahan Tembalang. Saya harapkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Panjenengan saat ini, karena Panjenengan adalah mahasiswa memiliki tiga tanggung jawab di lain, di sisi pendidikan, penelitian, dan di sini adalah pengabdian pada masyarakat. Saya yakin di kemudian hari pengabdian pada masyarakat yang Anda lakukan ini
pasti akan ada manfaatnya untuk panjenengan besok setelah Anda menjadi sarjana setelah selesai wisuda. Dan saya dan segenap warga Kelurahan Tembalang, khususnya warga kampung tematik Jurang Blimbing, selalu mendoakan mudah-mudahan Tri Dharma Perguruan Tinggi Panjenengan pengabdian pada masyarakat panjenengan melalui KKN tematik ini, Allah senantiasa memberikan kekuatan dan besok panjenengan sebagai sarjana yang intelektual, sarjana yang tidak hanya homo sapien tetapi di juga homo sosial, yakni selalu mengabdi pada masyarakat dan ilmu panjenengan selalu bermanfaat untuk selama-lamanya. Sekali lagi kepada Pak Triyono Esa saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Tanpa KKN tematik di Kelurahan Tembalang ini, wujud kampung tematik belum seperti ini adanya. Ini bukti kolaborasi kerjasama antara KKN tematik Universitas Diponegoro dan warga Kelurahan Tembalang oleh kampung tematik. Dan harapan kami kerjasama ini bisa terjalin untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Triyono. Kepada Bapak Triyono, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Pak Karnaan selaku Ketua LPMK Kelurahan Tembalang yang saya hormati, Pak RW, Pak Supri selaku pemangku wilayah RW 4 yang saya hormati pula, Bapak Ibu para rawuh yang berkenan hadir pada acara malam hari ini. Meskipun suasananya kita pagar-pagar seperti ini, tapi berterima kasih sekali masih berkenan untuk rawuh. Mudah-mudahan tidak menjadi satu masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang sehat dalam acara pentas Kampung Seni Jurang Blimbing dalam rangka KKN tematik Universitas Diponegoro. Nuhun sewu, saya mohon izin saya lepas saja mixer saya, masker, nanti bingung. Rasanya kok ngomong nganggo masker kok sesuatunya yang ganjel gitu nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, KKN tematik di Jurang Blimbing memasuki tahun keempat, ini KKN yang ketujuh di Kampung Seni Jurang Blimbing di wilayah Kelurahan Tembalang ini. Tentu saja harapannya semakin kesini semakin ada perbaikan, semakin ada tilasnya, semakin nampak hasilnya. Tetapi kalaupun itu dirasa kurang, saya selaku pembimbing memohonkan maaf adik-adik mahasiswa karena memang kemampuannya terbatas. Apalagi di suasana pandemi COVID-19 ini, segala sesuatunya dengan selalu berhati-hati karena walau bagaimana protokol COVID yang ditetapkan oleh pemerintah harus kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah untuk yang Kampung Seni Jurang Blimbing sudah berlangsung dan insya Allah
Hari ini terakhir Bapak Ibu, jadi adik-adik mahasiswa mohon pamit karena besok mungkin tinggal bersih-bersihnya saja. Setelah itu Senin sudah tidak lagi ada di Kampung Seni Jurang Blimbing ini. Tetapi kalau masih ada hutang-hutang dalam tanda kutip, artinya tugas-tugas yang belum selesai, saya masih mewajibkan adik-adik mahasiswa tetap menyelesaikan program-program yang belum selesai. Namun demikian secara resmi KKN-nya sudah selesai dan tinggal menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai. Harapan saya mudah-mudahan apa yang dilakukan adik-adik ini tentu saja sekedar menjadikan motivator, menjadikan pemicu supaya apa yang diharapkan di Kampung Seni ini bisa terwujud. Tentu saja yang mewujudkan bukan semata-mata adik-adik mahasiswa tetapi Bapak Ibu di Kampung Seni Jurang Blimbing ini. Alhamdulillah di tahun keempat ini mitra yang kami gandeng adalah satu Kuda Lumping. Alhamdulillah kemarin sudah pentas minggu yang lalu dan meskipun saya deg-degan karena penontonnya luar biasa banyak di situasi yang lagi seperti ini, tapi alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada masalah. Lalu yang kedua mitra yang kami gandeng adalah grup Karawitan Budi Raras di bawah naungan Pak Budi dan pelatih yang rokok, matur nuwun sudah berkenan bersusah payah untuk membimbing adik-adik muda-mudi dan bapak-bapak yang ada di Jurang Blimbing ini. Harapan saya Karawitan Budi Raras nanti tidak sekedar latihan tetapi juga bisa pentas. Misalnya ada tetangga yang kebetulan kagungan kerso dan menginginkan ada Karawitan, kami sudah siap paling tidak begitu di Budi Raras. Juga mungkin ada peluang-peluang lain. Kemarin saya juga baru saja dikabari mau ada festival Karawitan di Yogyakarta. Siapa tahu nanti Budi Raras juga berangkat ke Yogyakarta berpartisipasi lomba Karawitan. Misalnya berangkat, saya sangat mendukung. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, mitra yang kami bawa adalah Karang Taruna atau IKADA, Ikatan Kawula Muda, dan harapan kami Karang Taruna yang ada di Jurang Blimbing ini atau Tembalang pada umumnya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkarya, bisa lebih menghasilkan sesuatu sehingga tidak sekedar kumpul-kumpul tetapi membawa manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat banyak. Jadi tiga mitra itu Bapak Ibu yang kami gandeng di tahun keempat KKN ini. Mudah-mudahan tahun depan masih ada, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak ada ya nuwun sewu. Nanti yang datang KKN saya sendiri ke Kampung Jurang Blimbing. Ngaten Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemangku wilayah Tembalang yang telah berkenan menerima adik-adik mahasiswa KKN kami meskipun dalam situasi pandemi COVID ini masih diperkenankan untuk bergabung dengan masyarakat di Jurang Blimbing pada khususnya dan Tembalang pada umumnya. Dan kami juga atas nama lembaga Universitas Diponegoro mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila adik-adik mahasiswa selama menjalankan kegiatan di Kampung Seni Jurang Blimbing barangkali membuat rasa tidak nyaman, mungkin sikap, tingkah laku, perilaku adik-adik yang dirasa kurang. Saya atas nama pembimbing dan atas nama lembaga Universitas Diponegoro mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua karena memang jiwa-jiwa muda adik-adik sehingga masih bergejolak cukup tinggi. Oleh karena itu saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan adik-adik KKN ini bisa membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri mahasiswa KKN dan pada masyarakat di Kampung Seni Jurang Blimbing ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Triyono atas sambutannya. Untuk yang pertama ada persembahan dari tim 2 KKN Undip, yaitu tarian Gambyong. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Thank you.
dua anak limolas. Cili-cili kabeh, belum kabeh ini jalur jajan sedino iso rongeu 500. Isone dodolan ngene iki. Dodolan gorengan, dodolan kopi. Ini iki wis pirang-pirang dino sepi. Ora ana wong tuku. Ora ana wong ngimu-ngimu warung ngopi ora ana. Wingi dagangan tak gelar tak toto. Jejer-jejer dirubung pitik karo bebek ora. Bebek aku. Wis. Lagi tanya kok yuk rame nong arep. Kopi, Pak Tri, kopi, Pak Tri. Enggak, ya. Laliannya nopo, Bu? Dombotan sanggup, tau, buatan jajan. Susu, bier. Bier. Pahit apa lagi? Pahit. Lagi, ya? Bu. Kafe warungnya selalu. Ini rumah apa mengkurep? Ini sampai kemana? Ingatkan ini. Kalau jane remen yang pagi ini sok dolar ini warung. Nek tumbas kopi niku nggih. Mboten hitungan, wingi pesen kopi niku sak galon. Telaske piambak saestu niku. Oh, susu bubuk 250 iki mono. Galon, Mbak? Kopi bubuk 2000 men. Jajan, Pak. Jajan. Lah ora ya wis dikek dhuwit 5000 to dienggo seminggu. Meneh. Ya jajan meneh. Pak, cari duitnya, Pak, dituku beso. Ya, Pak. Lah iki 3000. Wis sakulan lho pokoke dituku. Wis kono. Tuh bubuk wis sak mene lho wengi. Hei, kono. Lah ngeten iki lho, Pak. Jenengan ngrasake to. Budho 3 taun ngopeni cah cilik-cilik ngoten iki. Nek sing siji nangis, sing siji penek ana dhuwur wit gak medhun rung rampung, sing siji njaluk jajan. Gak boleh beraja kok lung lunga. Apa meneh? Ora. Lah Pakmu ra yo lagi buka dasaran rung rampung to. Kopi lagi payu siji dituku Pak Tri. Kuwi wis sing utang. Yang dibayar. Ya iki 1000. Iki mekarane untuk beras 5 kilo lho. Makasih. Ya, mana? Wis nang bubuk. Satu meneh, Rul. Halo, Pak Tri, Pak. Adikmu kok diurusi. Kesel. Lah kowe yo pirang-pirang mulan ra sekolah kok kesel. Lah Pakmu ki yo noto dagangan blonjo-blonjo dhewe ndek anak wedok gedene sakmene. Ngeten iki lho, Pak. Liyane dikon ngilangi pakne. Kok nyetrika. Nyetrika. Celana rak ya apike ya yo, sing tipis iki ngarepe. Lah kok nyetrika jembreng lak begagak gedene pol niku mlaku. Apa yo patut? Lah kula ki met gawean omah kesuk, Pak. Ampun masak, ngepel, nyapu, asas. Lah yo ngono kuwi jenenge rak bagi tugas. Mbokmu rak yo wis suwe ra ono. Mbok mesakno Pakmu sithik niki. Pakmu nek dodolan nganti wengi jam 12. Ngono kuwi hasilnya yo ra sepiro dibagi ben kowe iso sekolah, adik-adikmu iso jajan. Senengane kuota. Entek kuotane nesu. Wingi HP mbok banting kok. Nggih, lah kan mung dibembaske bapak. Lah mbok yo aja kaya ngono kuwi, masane tuku HP iki yo kaya murah to. Kuwi lemer gawe Pakmu pirang-pirang wulan nyisihke dhuwit kanggo tuku HP, karepe ben kowe kaya kanca-kancane. Wis wis kono lek dikuloni adine. Ya mungkin dibeske kuota nggih. Oh, kuota meneh ya wis pokoke dijak bobok wis wengi dibobokke, dikuloni kono. Pake tak nyambut gawe didongake. Aja lali salate, nek bar salat dongake dagangane lancar. Nah, iki rak yo Pakmu wingi nek ora kondisi kaya ngene rak yo rencanane meh didak to.
Tidak, dhuwur nggo kos-kosan. Lah yo nek sing tuku akeh yo rame di kos-kosan, di warung nang isor yo iso, kowe iso kuliah. Kowe ayah kowe mantu yo iso. Wis ngerti to rekasane pamu? Nggih, Mas. Nah, wis ana dikloni adine. Aja dhe entuk dolan yo. Kuwi utange dibayar sih, kuwi wingi utang jajan iki nggone Mbak Sri. Ya wis ana. Nah, ngrasake to, Pak? Ku anak cilik-cilik kaya ngono kuwi umbenen kabeh sing mbayune yo. Ora mung babar blas. Rekoso. Sakit hati. Batek. Rabi ameh rabine aku ya karep ngono kuwi. Kenalan karo cah wedok. Mbak. Pripun, Mas? Nikah yuk. Malah gila. Mbak Gimbin ngerti larane. Lah jarene sing pengalaman sing sepuh-sepuh barang sing jenenge Mbah Karnaan niku nek masalah babakan ngoten niku, wah pengalamane luar biasa jane. Jane aku yo meh merguru. Ha. Siki. Ngene iki ngatek yang meneh yo ora wong jajan blas to. Sepine ra wong. Eh, Del. Tumbas. Kowe meneh. Gas kopi. Wes ana lho. Pakmu kok yo ora isin to anak kowe ngene kuwi. Dan modele ngene iki yo. Apa lagi? Yo. Iya. Pait, pait. Kopi legi rasane apa? Ora kopi. Ya. Rasa pait-pait. Uripmu kuwi ora wis pait to. Del. Nih, catatan utang iki lho. Telung sasi iki rung bayar lho, anggere wingi. Kowe iki jan-jane iki gaweanmu apa to? Kowe iki ketoke wis pirang-pirang wulan yo ora sekolah nang omah. Gak ora sekolah kowe nak. Ora, ayo sekolah wis saiki model-model kowe lho. Lek Del, apa kuwi kelon? Lah kok kurang ajar kancung ini kok sekolah-sekolah kelon iki maksudnya piye to, nggih? Lho, sekedap, Pak. Sekedap. Tak jelian rene riye. Maksudnya piye? Sekolah kelon. Sekolah kelas online. Oh, alah kelas online iki apa? Online ya online. Ana liyane. Maksudnya sekolah iki kelas online. Online artinya ana liyane. Ana liyane sekolah ora nang jero kelas ngono kuwi. Kaya ora ya saiki kelas modele ngene iki. Ono HP-HP ngono kuwi yo rayu le weruh kabeh karo kene. Ketoke alesan kowe iki kok. Lu alesan. Lah nggih sak niki ngeten iki to Pak Tri sekolah. Nggih sekolah nggih ngeten iki sak kelas online ngeten niku. Oh. Pak Tri ngawur. Nek kawur iki maksud piye? Ora tau bilang aku sing sekolah kok. Bayaranmu dipotong bar iki lho. Kurane Pak Tri. Wes piye kabare Pakmu piye? Nek ayo anak elek sutar ta. Katane Pakmu ayo gandrung karo bakul klopo pasar Meranggen to kene iki. Ya ora. Ah, buah kandhane buah. Ngawur. Parah. Ringan ora sah dianggurke. Pangan. Ning bayar. Opo leple-pleh ngene iki. Opi. Aku seneng kok. Opi. Iki nek Kang Yoto teko iki aku jajane ora seneng. Iki mesti barondo. Iki wong paling sregep nang kampung ini. Ora jatah rondo ya, rondo wae. Begina iki turune iki ana nggone gerdu wae iki jajane iki. Iki ana masalah karo bojone apa yo kurang sregep to jajane. Opi. Oh, lha ya to.
Lha aku ki yo seneng yen menikmati kopiku ki terus langsung nang awak penak, langsung rasane nganti kaya ngono ngene kan yo ora kaya ngono. Gorengan kapan nih, Kang? Ngece. Lha gorengan yo gorengan lagi to wong wajane wae lagi bar tak cetel ki sanget iki. Apa ya? Kaya to? Ya to. Lha iya ya 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 piye to tak kok yo. Oh. Tapi warungku. Iya. Sampean diaposiken terus bar goreng kok. Ngene iki lho. Gigi. Giur-giur ki. Hei, iki tak kandhani, iki jenenge iki gorengan. Gorengan kuwi artine apa iku? Gara-gara ono omongan dadi neng-nengan. Lho 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 lho. Mulane omongan iki aja anggar ngono kuwi. Gara-gara omongan dadi neng-nengan. Ono-ono ae. Pi kampung aman. Amin. Lawakmu sing paling srega perondo. Umana amin. Ing guyang-guyu mangan gorengan, iki aja lali bayar lho kuwi lho. Wandake pakmu serah sekolah. Kowe iki janjane yo ngopo to? Angger lagi buka dasaran, ndang tekan kene kowe ayah aku tutupan yo melu bali bendino angger wengi. Kowe ngene iki lho. Wedo saka pakmu to mesti kowe. Nah, omahmu kok kae ngene, dinganu bonsene dinganuni. Oh, aku yo males pangono bonsai dingani. Tapi saiki asline iki bonsai. Bonsai. Oh, bonsai. Lah senengane pakmu yo kaya ngono kuwi yo. Pak botani. Tanam-tanaman kabeh ditandur. Wingi pitik mati yo ditandur pedem. Deng, sirami mau siram air. Nah, terus. Lah sirami aja. Siram banyu. Oh alah, wah iki rusak daganganku ngene iki sing jajan nganti ngerti. Persising wae. Wah. Ora ono jajan, Pak. Engko. Ka tenaki. Aku tak gondhok jare. Wis samong-samong ngono. Ka bali. Wis jajanan. Tak ngemati kompor kok tak drono meneh. Ya. Hah? Eh ta. Sapa ya? Hah? Sapa? Ora ro dhewe ya dhewe. Ora ro. Gila-gila teleke ngene. Ku lho. Apa? Apa? Endi? Sing kelingan. Napa? Jaman aku bangun warung iki lho. Nah, nang pinggir warung iki rak ya ana wit warune to. Angger aku meh tak tegur meriah, tak tegur meriah. Terus akhirnya aku ngundang kiai didungani so tak tegur warung ora yo ndoyong miring rene iki to. Heeh. Sing warung ndoyong nang ngene bodene warung iku aku iki wayah. Jati somila kori kolomang sani pariwisata rawinde alas nuswantara kegati luhut alasan gunung-gunung yang bongsor.
iki sapa iki ana kok witeng jeneteng kok jaliteng kok ngene. Angsen sisan. Pakeane. Kangkang, jikita sing pojok kenemu kok jikok apa ora? Urung e. Lah. Sampeyan saka ngendi? Biasa to cah enom yo mlakrono rene ngerti dhewe yo ora mesti golek rondo karo cewek. Jos, 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 jos. Ora sak krungu iki ku sik meneh-meneh baleni apa oleh rondo karo bojek. Oh iya iya iya. Tak melu, Kang. Melu. Ojo melu le nek melu nek wong siji le jer piye. Mosah dengan wong loro. Ya aja kaya ngono to, Kang. Iki nyano berarti kopi kok iso dibayarke apa ora iki kok? Aku rene jar utang. Oh, ya padha karo kuwi. Padha iki mesti krungu cetane akeh iki san iki. Wah, lho. Tekan gudel. Wis padha wae kuwi. Dalan tol jurusan Pati. Lewat bukit dalane mundo. Aku dodol sing tuku sepi ora entuk duwit dawane ngamuk.
iki to le. Kawang kowe yo iya nyanyi nyanyi. Aku artis lho le. Warong ora ngalor ora ngidul fals kabeh. Wayah latihan gamelan dina Jumat ramangkat priyang. Sesuk kancane wis do kumpul wayah nutuk wayah nembang latihan nyanyi. Mutah-mutah. Lah kok iso mutah-mutah lekasan. Lah kowe lanang kok lekasan alasan iki sing masuk akal. Maksude bojo opo le. Ya iya aku ngakune seniman. Anggota jarane blek isone mung kesupan. Jengken jengle. Wayah nari niki wae. Wong nari kuatu ape nek kesurupan nomor 1. Wingi kesurupan 5 dino 5 bengi ramari-mari. Yo cepakane opo aku kae. Temple abang-abang loro rong lembar lho. Kadan wah gerakapan. Lah wong kadan sik koyo ngene ono lembar-lembar loro atek aku langsung to. Gebregah aku. Kae iso metu delene. Kok dengaren iso metu. Gratis. Bojoku tak limpeke. Lah bojomu wis mau wis turu. Alah sik mau kok tak pokok turu. Aku lugah niku kok jedhelo aku iki. Wong lanang. Sampeyan iki bersuka di to, Kang? Biasa to ngojek karo pelaku-pelaku. Pasti mau lihat lu bahaya sekali.
kancane so samong-samong. Senengane golek alasan. Lanang. Hei, harga diri. Lanang, harga diri. Iki saya sore, kok ini? Mas, nalu, kubahan dan diberkek. Kubahan, walah, toh kangkang. Pene karo bojomu ndak ya kaya ngono? Iya. Iya. Dadi wong lanang ya sing. Oh iya, ora iya. Iki kita yang ngono kuyo, aslinya Pak Tri kyo ngono kuyo. Pokoknya angger tati teni, angger merene diterki anak yo. Anaknya ada di seksi. Betul. Kaya itu mati jalin bing, aslinya yang gua alasan. Kok sampai semua nonnya tokang sampai perhatian karo Pak Tri. Lah yo ngono kene angger bengi, Pak Tri sok rene. Pak Tri kan paling perhatian karo kampungnya dewe. Alhamdulillah. Yo wes kelemahane Pak Tri. Pinter, kalau mahasiswa perhatian, terus. Jiwa seninya tinggi, terus. Sampai sekarang aku jadi bagus, murah itu mas. Saiki ana
rotan sing digedhek nanti janji ning saiki apa ya mong dangu mboten wangsul. Ora kowe iki lho ora isin karo anakmu le jegege tadi. Anak pundi? Wis iki ngene diteruske. Iki kan dhewe dina iki kudu patroli, ya ta? Periksa daerah-daerah iki wis padha mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pandemi iki apa dudu? Nggih, nggih, nggih. Lha nek sawang-sawang karo mburi iki ta? Nggih. Oh, kok rame. Tur petae wong e ora tertib iki. Pak, coba golek tempat cuci tangan nih, Pak. Jajan gorengannya tak bermasker, rajigo, hand sanitizer.
Pak Dus sok rewel lah, rewel wong wedok ya pegat. Iki jane sapa iki kok ora ndak caki dol desa kono iki? Lah niku ra ya anake. Anake sinten to niku jarka dose kok sik Pak nggih leres niki. Kene. Manyak kowe lunga ora kancane aku. Wah rasul met. Leres. Iki aduh, iki janjane ana apa berdebah to le? Coba jenenge bapakmu lho, bapakmu ki aparat. Aja nganti kowe kaya keparat, ya toh? Iki sing salah ya wong tuane mergo ora tau bali anake kaya ngono kuwi. Wah, iki tibone rada saka wite. Lah iku nang kowe tak tok anakku jenenge ora salah. Wis, iki ora kesuwen iki ya. Iki warung iki wis jelas-jelas melanggar iki sing jenenge PKM iki. Iki wis jam piro iki? Jam 09.00 kudune wayahe tutup lho iki. Heh, wis wayahe tutup. PKM niku napa to, Bapak? PKM kuwi pembatasan kegiatan masyarakat. Lah nek kowe-kowe kabeh padha pengen corona ndang minggat saka kene ya manut. Lah kopine dereng telas sih, Bapak. Engko dibuntel go Bali. Iki wis jam 09.00. Kok ngene sih kathah kok kene. Dibungkus. Maaf. Kok mengko dinari sih mawon, rasane telas. Iki ora bertindak kejahatan kok kon Bali. Iki dadi warga sing apik, sing becik, manut anjuran pemerintah, aturan pemerintah. Aja nglawan to. Lah kurang apik pripun to ya Allah Gusti, wong mriki ya ora do tengu-tengu main. Ya ora domben-omben, ya ora bertindak kejahatan kok ya wong butuh jajan iki demi kebaikan bersama ya. Kopine kula dereng telas, Bapak. Wis sesati lho. Wis ngaten, Pak. Pak Edos nek kangelan lapor ke mriku ngono. Sik, bingung. Lapor piye to? Wis lapor dhewe. Cepet to, Pak. Pak jae iki terusane priyane mbok sing ngake. Kopi niki lho, Pak. Etika dijogo. Iki koyo iki wis tahan iki aku jan. Angel banget aku nyawang iki. Ngono kok do aneh-aneh sih. Nek nakal mantuk Rai barang ditoplesi ngoten nggih napa niku. Nek pancen ora gelem tak kandhani aku mung nyampeke supayane warga masyarakat kabeh iki mau padha patuh. Iki mergo pedulianku karo kowe-kowe kabeh lho. Lah nek ora tak kandhani manut to. Ya toh? Nek dodolan ngene iki mulane ya rada kasih. Ya. Dengan rayu pirsa to, Pak. Biasane tutupe jam 12 bengi mulai rame niku jam 8 munggah. Nah, mulane diubah. Kuwi dirubah manut aturan pemerintah. Iki manut aturan pemerintah. Gelem ora gelem kudu manut aturan pemerintah. Padake mereka mawon, Pak Lurah. Iki jelas kesalahan protokol kesehatan wis dilanggar kabeh. Wis tenan iki. Wis iki ora iso. Iki gelem ora gelem kudu ditutup. Iki bubar, wis. Utangnya dibayar, bakulnya gendang tutup, bubar, cocok sekolah. Niku mau toh sing wangsul. Lah niki ngopi ya, Pak. Iki tenan ora iso dikandani. Kopi ot.
Masa lagi gelem dikandani? Lah kok mboten rumangsa salah kok. Lho, iki jelas salah wis tak kandani. Ana ora gelem dikandani, ya toh? Ora gelem dikandani tetep tak dadekke pelaporan ning Pak Lurah. Kabeh mengko perbuatan sesuai dengan Pak Lurah. Wis tak rasa dikandani, aku wis ngandani. Dene ketemu ora gelem nek ana apa-apa aku ora tau sih. Saiki ngene iki. Wis kene pengen ngene ya. Tinggal ning gone Pak Lurah. Wis ben mbak-mbak lah, enggak tau. Wis ben dilapor ke Pak Lurah sing ngira. Kamu kaya wis foto plus ya kan. Tahu. Malah lu. Ya Allah. Siapa tuh maksudnya? Iki pejabat kok teko-teko ngono, kene golek sandang pangan. Wis teko joget-joget mlekedang lekedit. Manuk doro mabur sliweran. Wong ulandoro tanpa aturan. Sampai sembuh ngeleh hasilnya.
Mas, ngelarak. Lha kok meneng gue cocok. Kowe jane tak kenal bener cangkeman totokan isine kok. Ya meneng kuwi kok aja saru-saru. Lah iki ning pian di rumahke sing sepuh-sepuh kaya ngono kuwi. Lha iki sing toelem pakmu gak ora ya wis diseneni pakmu to. Ora lagi lebihan dole anu, biyen aku bolo ora aku lebihan apa ya kancamu to ya. Yo kancamu lebihan ayo. Biyen lu rewel ngono kok seneng ngomong, ngonyang ngono kae lho saiki lu menengan ngene iki. Ora kowe iki lho, nongkrong nongkrong nganggur delok kancamu lho, iso gamin iki lho. Kowe ngupah ngopi madya nganggur. Ya mulu gamel lan mentuk-mentuk ya iso to. Ayo jajal. Ya kongko. OOT. Ngomong-ngomong tok. Cuk. Cangkemnya dijaga. Tutup ki kok ono. Kowe Arya to? Kowe Mas opo jenengmu? Lali aku, Mas Aufa. Nggih, piye? Lho lang ki sing wingi nang luar kota iki to? Lho, terus gini, urang nafkah halal lho. Ora lapor Pak Lurah dhisik. Aku kok lapor-lapor. Kok ngene kok ana lapor ya ngopo to? Sik, iki wis rak bener ki kabeh, iki gorengan. Yo ora ngono, wis jam 09.00. Iki kok ana sing luar kota barang, sik tak tekoni jiji. Wis do lapor Pak Lurah durung. Lapor ki men. Lah ngopo lapor? Biasane juga balik yo balik. Ngopi-ngopi sik. Lho ngopo bener ki. Kok nek meng ngamuk. Krungokke lagu sik pisan ben rodok suwe rambuke. Kene tak kene kopi. Di kursi. Nek meng ngamuk ngono. Golek Wisnu kae lho. Kenal ora kae kancamu Wisnu? Di sinten? Kae lho. Yang guyu. Oh, sing ngeleh mau. Oh. Wisnu. Wis suwe ra nganu. Weh. Nganu apa lek? Kuliah maksud saiki ora kuliah online tatap muka. Dhewe ambigu to lek. Nah, mengi-mengi ngene iki ben kowe ra do ngamuk-ngamuk. Oh iya, aduh. Ijing miringan sing bae. Pripun? Rungono sik aku tak nembang. Weh. Oh, siap. Nggih. Ngene dosen pemimpin. Oh, nggih. Putri. Apa yang korang? Saya itu pak. Cakap. Angge pak. Ini main ganti gamelan soalnya. Si uneng mus tika tuba. Putra kanjeng sira lawe. Rawe
Barang tak soleh sih, belum pernah. Aku arep dhewe. Aku ngene lho.
Lah iki wong kene. Apa? Weh, weh. Aku tak krungu jelas malon-alon karepku maksudku iki. Mau Pak Kadus karo hansipe teko-teko rene ngamuk-ngamuk warung kon nutup. Ngene iki sak bener kabeh iki. Sak bener. Iki lho Lek, iki kan yo wis pandemi masih iki loro-loro yo kudune ngerti. Pandemi iki opo? Oh, sik agentian kan kudune lapor sik isolasi mandiri ben rak do ketularan virus kabeh lho wargane. Kok malah do mikir dhewe. Virus ki corona. Oh, kae rungokno. Virus opo? Kae ngerti corona opo? Aku ora ngerti soalnya. Virus. Opo corona iki ora kuwi? Bentukane kaya opo? Ora wujude kowe. Ayo mereka kuwi ra ngerti wujude nggo masker. Virus corona penyakit kok corona kuwi iki? Virus penyakit apa jeneng mobil, eh? Lho, kok mobil lho? Corona corona barang ku ana virus Colte, R sampai. Apa iku? Lah jeneng-jeneng mobil kaya ngono kuwi ya aneh to. Ora iki iki virus. Ora ngerti aku gondrong koyo ngene. Apa iku maksude? Apa maksude? Gondrong iku apa? Lah koyo kowe ra wedi. Ora. Masih gondrong aku ra wedi kok. Ganteng kok. Saya ini leke ora nggo masker, kowe ora nggo masker, kowe barang iki meneh ora nggo masker. Malah mbok kok ngono iki opo? Hah? Masker sing nang ra iki lho, iki lho masker. Aku tak takon, lha kok kaca iki jajan ora do nyalon nang gone salon kok maskeran. Ora masker sing iku. Masker iki lho. Coba. Apa? Nggo coba nggo. Iki lho masker jajal kayak ngerti. Jajal. Lha ra iku. Oh, tak kei pangan. Piye carane mangan? Oh, ra iso kan? Ra iso. Jajan dikon maskeran. Kok malah ngujak iki piye sih Mas? Mau warung tutup. Lek iki ora mbok kei cepake hand sanitizer, hand mau lho. Apa hand stabilizer? Lho, Lek durak nganggo hand sanitizer iki Leke. Lek aku dodol gorengan ora dodol hand sanitizer apa. Lho, Lek ra ngerti. Aduh nganggo. Kei ngerti. Apa hand sanitizer? Corona. Lek iki dodol. Lah eh barang lo kayak ini sanitizer lo. Penantang. Penantang barang ya. Tapi ye, ujuk-ujuk nyemprot iki maksudnya. Semprot nih. Ah, motor ke. Dari sing ape? Dulu ya dari alon-alon kok ngeyel. Malah nantang nantang. Apa? Malah nyemprot kancaku di isolasi juga. Malah nantang. Sing opo ngadeg lungguh. Kowe ra sampe melu-melu. Lungguh. Omahku, kawasanku, geger ning ngono. Ora kawasan rano. Kowe urusan mbek aku. Pikir kowe. Kowe nantang mbek aku, ya. Lah piye? Main ajune. Opo? Thank you.
Wes to, nuwun sewu ki mau dewa apa to he? Iki lho Pak. Kados sing kulaturke jenengan wae. Iya, heeh. Iki wau warung wis buka kelanggar PKM. Ora mematuhi protokol kesehatan. Malah do mendelik-mendelik kula wis dikeroyok karo siki. Oh. Kang aku wis meroyok. Wes to. Malah saiki do aman. Sik 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 sik. Sik sik tenang, tenang sareh-sareh. Sareh. Sareh. Wes saiki anteng kabeh, tak aturi penjelasan yo. Mas Gudel. Nggih, Pak Lurah. Ah, iki ngene, gandeng kahanan. Negarane awake dhewe sing ditresnani iki negara Indonesia gek nampa pageblug sing jenenge virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Sing tekono wae, wae remoke sik. Sing tekone saka Wuhan Cina. Amarga saiki wis ngombro-ngombro, dampake ora mung para pejabat ning kabeh warga masyarakat cilik sing dadi korban, wis to nggir. Ki anake. Awake dandak kok tarsan yo ngono. Anakmu yo. Mboten. Oh, anake mbokne. Mboten. Sing tak jaluk ngene. Gandeng kanan iki pemerintah wis nerapke ning Kota Semarang khususe iki nerapke sing jenenge program PKM. Pembatasan kegiatan masyarakat. Tegese para-para sing duwe usaha, usaha apa bae dibatasi jam usahane. Keporo warungmu iki wis to ngger. Kok izik piye napa eh? Iki wong imigran gelap iki kok ya ora ngerti kadanane iki. Awake peteng. Iki ngrungokke ora Pak Gudel? Ora ngrungokke to Pak Lurah. Ora. Ngene. Iki nek tak delok ya kanan warungmu iki ya wis apik ning kurang memperhatikan protokol kesehatan. Iki kabeh wae kanggo masyarakat Dukuh Jurang Blimbing ya. Protokol kesehatan siji warungmu kudu menyediakan tempat cuci ono sabun keporo dicawisi hand sanitizer rungokno aku wae nek lunga-lunga mesti ngantongi siji yo nganggo masker utawa visel ngene iki utawa hand sanitizer. Nah tundane supayane awake dhewe kira gampang ketularan virus corona sing mapan nang sak panggon-panggonan. Kaping sak teruse kula tak tamlep Pak Lurah. Piye? Virus corona niku medale jam pinten? Nek takon metune kuwi metune mak bedunduk, mak pecungul tekone ora kandha-kandha ora ono sing ngerti. Kaya sing dikandhake almarhum Didi Kempot. Iso ora iki? Nah, garap sesuk wae.
Mulosok keku aku njaluk gandeng corona ki wujute ora ono ning buktine ono nyatane kaya entutmu kuwi. Barange rono ning ngertine mambu dadi korban. Kuwi ya kaya ngono kuwi corona. Nah, luwe dasar sekontot kuwi. Nah, ayo mirip-mirip sithik, sik. Ping pindune lha iki napa kok dadak begijikan mau nggih? Iki Pak, gateng-gateng jowo melu-melu. Sik. Oh, sik wis. Saiki ra kan tak kandhani. Ki apa putrane Mak Yusumiyem kae mbiyen? Nah, sing boro ning Jakarta. Oh, Jakarta. Ora usah boro sik sok meneh. Jadi urbanisasi ning ibu kota ngono kuwi dadak nimbulke masalah. Sing penting para muda-muda aku njaluk ayo mbangun desane. Aja mung dadi objek. Desa ki biyen mung sak lawase dadi objek ning saiki kudu wis dadi subjek iso mempengaruhi. Aja mung dadi penonton nok masyarakat kelurahan Tembalang kene. Saiki tontonen. Akeh wong sing padha dodol usaha dagang. Ning warga pemuda Tembalang ki mung penonton tok. Engko nek rame do kepengin. Ah, kepara do omben-omben aja do omben-omben ya. Iki musim corona. Ayo. Jadi pemuda ki harapan masa depan. Yo kudu iso nemtokake pembangunan mental ya pembangunan sing jane modernisasi desa. Kuwi sampean-sampean kudu iso dadi bangun mental, bangun ekonomi, bangun politik lan sosial utawi budaya iki. Ah, apa ra isin karo Pak Triyono kae sing statuse we dosen, ijek gelem ngupakara nguri-nguri budaya ning warga Kulon Tembalang. Ning nek dosen ijek kalah guru. Ah, guru ki Mbah Gimin kae guru. Dadi sesuk swarga ki Mbah Gimin dhuwur, dosen ngisore. Soale guru ki dhuwur tembang kaya objek ning saiki ganti modernisasi desa pembangunan desa yang kekesekui nung kudu ganti objek bisa meluk nampir nampeng politik ekonomi lan sosial lan kabudayan duwe oto aktivitas pring kang tundane bisa mbantas pengangguran modernisasi desa modernisasi mental modernisasi desa sa Indonesia. Matur nuwun kunjuk dumateng panyimpun
eyang roko ingkang sampun sembodo anderek ngregengaken ngurip-ngurip budaya ing pemengkon Kelurahan Tembalang soho Pak Triyono SH ingkang sampun sinarengang sampun sekawan taun utawi sekawan warsa meniki kakengan kaping pitu mugi-mugi dadosno pancadan angnipun warga Kelurahan Tembalang manganyu bagyo kampung tematik tansah lestari rahayu rahayu saklami lamipun joyo joyo wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih widodo widagdo nirhing sambikala amin Allahumma amin.